Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Gikem. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gikem untuk Vivo Y91. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Giken. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke dalam pin komentar video ini, karena linknya saya akan sediakan di pin komentar dan juga di deskripsi ya teman-teman. Kalian klik link Gcam-nya seperti ini. Otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur ya teman-teman. Kalian bisa klik Gcam Go Semim versi 5. Seperti ini. Langsung aja kita download aplikasinya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kalian klik tombol subscribe sebagai dukungan untuk Oke, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian subscribe channel ini sebagai dukungan untuk kedepannya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Kita nyalakan loncengnya semua. Oke, jika sudah, kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Maka tampilan awal dari Gcam-nya seperti ini, kita bisa klik izinkan semuanya. Nah, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita download tadi ya teman-teman. Di sini sudah tersedia beberapa fitur, yaitu seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro ya teman-teman. Kalian bisa gunain sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini juga sudah tersedia mode malam ya teman-teman. Kita bisa aktifkan jika ingin kita gunakan di malam hari. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.